Semut Sofaria lepidorhynchus dikenal secara luas sebagai serangga dengan koloni terganas. Sedangkan kala jengking ekor lemat tercatat sebagai spesies paling berbahaya di antara jenisnya. Kedua hewan ini sama-sama berasal dari Afrika. Jadi, ada sangat banyak peluang untuk hadap-hadapan. Lalu siapa yang akan menang jika mereka bertarung? Temukan jawabannya dalam hewan populer versus kali ini. Semut safari versus kalajengking ekor lemak. Jika dibandingkan dari segi ukuran maupun berat badan, semut safari punya panjang tubuh yang berkisar antara 40 hingga 63 mm. Mereka adalah spesies terbesar dalam keluarga semut. Dan praktis, jadi yang paling berat juga. Karena jika rata-rata semut tentara yang ukurannya maksimalnya hanya 30 mm, punya berat kurang dari 10 mg, maka setiap ekor semut safari bisa dipastikan memiliki berat maksimal 2 kali lipat. Sedangkan kalajengking ekor lemat, panjang tubuh maksimalnya bisa mencapai 10 cm. Sementara beratnya berkisar antara 0,5 hingga 5 gram. Jadi sudah cukup jelas pemenangnya dari segi ukuran berat badan. Namun jika dibandingkan dalam urusan daya tahan, apakah pemenangnya akan tetap sama? Sepertinya sulit untuk memastikan. Sebab, meski mereka masih satu area, kedua hewan ini biasanya memilih jenis lingkungan yang berbeda sebagai tempat tinggal. Semut safari biasanya lebih memilih hidup di wilayah beriklim stabil, khususnya hutan hujan dengan mangsa yang melimpah. Mereka seringkali menempati sarang bawah tanah seperti kebanyakan semut. Dan terkadang juga bersarang di pohon, di bawah batang kayu atau di tumpukan semak. Namun pilihan tempat tinggal yang ramah seperti itu tak bisa diartikan kalau mereka lemah terhadap lingkungan ekstrim. Sebab pada dasarnya para semut safari, seperti namanya itu tergolong spesies nomaden. Mereka cukup sering ditemukan menjelajah hingga ke lahan gersang, terutama jika di sekitar wilayahnya persediaan sumber daya mulai menipis. Jadi pada dasarnya mereka bisa hidup dimanapun selama ada makanan. Sedangkan para kalajengking ekor lemat, lingkungan prioritasnya adalah yang bersuhu antara 29,5 hingga 35%. Nyaris mendekati rata-rata suhu di daerah gurun dan jenis area gersang lainnya. Namun di luar itu mereka masih hidup di wilayah tropis, subtropis, sedang sampai semi kering, hingga wilayah gersang yang dipenuhi pasir. Makanya kalau disimpulkan perbedaan besarnya adalah, meski keduanya bisa hidup di mana saja, semut safari bisa hidup di mana saja, tapi lebih memilih iklim stabil sebagai prioritas. Sedangkan kalajengking ekor lemak mengutamakan daerah yang lebih panas. Makanya secara tak langsung kita bisa bilang kalau keduanya punya daya tahan yang sama. Lalu bagaimana jika yang diadu adalah urusan kekuatan? Misalnya fitur tubuh atau karakteristik lain yang dapat membahayakan lawan. Apakah lagi-lagi keduanya akan imbang? Well, sepertinya tidak. Kalajengking ekor lemak punya sengat yang sangat berbahaya, karena mengandung jenis racun yang dapat menyebar dengan cepat dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan gangguan pada pusat dan sistem saraf, hingga kelumpuhan serta gagal nafas. Dan di luar itu, sensasi dari sengatannya saja sudah cukup menyakitkan. Makanya tidak usah heran kalau nama ilmiah kalajengking ini Androctonus. Jika diterjemahkan dari bahasa Yunani, maka artinya cukup serem, pembunuh manusia. Namanya saja sudah mengandung unsur ancaman. Beda dengan para semut safari yang terdengar jauh lebih ramai di telinga. Meski itu hanya di permukaan saja, karena dalam komunitas ilmiah, hewan kecil ini punya nama lain. Dorylus atau dikenal juga sebagai semut tentara dunia lama. Mereka disebut demikian karena keterampilannya dalam urusan taktik militer, seperti berikade, penyergapan, hingga kerjasama. Namun ada juga yang berpendapat kalau sebutan semut tentara berhubungan dengan fungsi semut ini sebagai alat jahit darurat dalam keadaan perang, mirip dengan kerabat mereka, Aceton burchelli, yang digelari semut tentara dunia baru. Ya, semua semut safari memang punya rahan besar super kuat untuk mengoyak mangsa.
Tapi kalau satu ekor saja, itu sama sekali tak cukup untuk melukai satu kalajengking atau bahkan mangsa mereka yang lain. Makanya setiap sesi perburuan makanan atau ekspedisi pencarian sarang, mereka tidak pernah sendirian dan selalu bergerak dalam kelompok yang jumlah anggotanya mencapai ribuan. Dengan ratusan pasukan elit yang terampil dalam pertarungan, jadi jangankan kalajengking, bahkan seekor tikus sekalipun tak akan dapat kesempatan melawan balik saat berhadapan dengan pasukan semut safari. Memang begitulah adanya, para semut punya peluang kemenangan lebih besar dari spesies manapun. Karena kerjasamanya, apalagi ini semut safari. Mereka tak hanya diuntungkan oleh fitur tubuh seperti rahang super kuat, serta ukuran lebih besar dibanding jenis semut lain. Jumlah mereka juga sangat banyak. Bayangkan saja, dalam satu koloni individu yang hidup bisa mencapai 22 hingga 50 juta ekor. Sedangkan lawannya, kalajengking ekor lemak, dikenal dengan hewan penyendiri. Mereka tak pernah tinggal bersama dalam jumlah besar, dan kalaupun ada, para kalajengking tak akan bekerja sama. Karena dengan pasangan saja, makhluk ini bisa saling makan. Kebiasaan semacam itulah yang membuat kalajengking tak bisa bekerja sama. Sedangkan untuk jumlah mereka yang sedikit, sepertinya ini lebih berhubungan dengan status mereka sebagai hewan berbahaya. Jadi kalau bertemu manusia akan cenderung dihindari atau bahkan langsung dimatikan sebelum sempat menyengat. Sangat berbeda dengan para semut safari, yang meski dianggap sebagai hewan ganas, tapi malah dipertahankan keberadaannya oleh para petani Afrika. Sebab selain berguna secara medis untuk menjahit luka, mereka juga menyediakan layanan pemberantasan hama dengan memakan para hewan pengganggu tanaman. Misalnya tikus, larva penggerak batang tebu, hingga kawanan ngengat dan belalang. Jadi selain sumber makanan mereka aman, semut safari bisa terus meningkat jumlah populasinya tanpa harus mengkhawatirkan gangguan dari manusia. Makanya saat berhadapan dengan kawanan semut safari, umur kalajengking manapun itu tinggal dihitung mundur menggunakan menit. Karena bukan hanya kalau dalam urusan kerjasama, mereka juga kalah pamor. Dan yang paling utama, jelas kalah jumlah.